Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, ketemu lagi sama Kak Jo di program Belajar dari Rumah. Barusan Kak Jo bepergian naik angkutan umum, jadi turun di depan sana. Ingat ya teman-teman, kalau bepergian, turuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa untuk tetap disiplin menjalankan gerakan 3M. Ada yang tahu kepanjangan 3M? Iya betul! 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ketika bepergian. Tapi kalau nggak ada keperluan, ya nggak perlu pergi. Mending di rumah aja, ya nggak? Sebelum kita mulai belajarnya, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini tuh Dodi sama Sinta masuk sekolah. Tadi Dodi bilang ke Kak Jo kalau dia sudah di jalan dan sebentar lagi sampai. Kita tungguin Dodi sekalian yuk. Sambil nungguin Dodi, yuk kita pemanasan dulu. Gerakan pertama, kita memutar kepala kita dari arah kanan ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya sebaliknya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya, membentangkan tangan, memutarkan badan kanan dan ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan gerakan terakhir, peregangan kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang sebelahnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gimana? Terasa segar kan? Udah siap dong untuk belajar? Tetap ikutin Kak Jo ya. Wah, jalanan ditutup nih. Kayaknya bakal ada jogging track di komplek Kak Jo. Kalian tahu kan jogging track itu apa? Jogging track itu adalah fasilitas umum yang dibuat agar masyarakat menyukai olahraga ringan, seperti jogging. Jadi bisa membuat gaya hidup yang sehat dan juga bugar. Kalian sendiri gimana? Ada fasilitas umum apa di sekitar kalian? Kasih tahu ayah dan bunda ya. Hati-hati ya teman-teman, aku duluan. Kak Jo! Eh, Dot. Akhirnya nih yang ditunggu-tunggu datang juga. Gimana sekolah? Biasa, Kak. Selalu asik. Kalau belajar dari rumah? Belajar dari rumah lah. Wah, berarti sekolah nggak asik ya? Eh, nggak gitu, Kak. Yaudah, sekarang jalan pulang yuk. Ayo. Yuk. Ya, Dot. Kenapa, Dot? Ya. Ya, kena cat basah ya? Iya nih, Kak. Kira-kira bisa hilang nggak ya? Ya kali aku ke sekolah pakai celana dan udahnya. Kan nggak lucu. Mendingan sekarang kita cepet pulang aja yuk. Kita tanya sama bunda kira-kira celananya masih bisa dicuci sampai bersih atau enggak. Yuk. Yaudah deh, Kak. Ayo. Udah nggak apa-apa. Udah. Nanti kan ada bunda di sana ya. Jangan sedih lagi kamu. Ya. Yuk. Nah, itu tuh. Yuk, terus sampai. Mana ya? Harusnya sih ada. Dodi sama Jo udah pulang. Udah pada cuci tangan belum? Udah dong, kan di depan tadi ada keran air sama sabun. Bagus deh. Terus tadi ngapain panggil-panggil Bunda? Ini ada yang mau laporan. Ini, Bun. Celana Dodi
kena cat basah. Kira-kira bisa dicuci nggak ya? Wah, kalau kena cat begini agak susah ya ngilanginnya. Apalagi ini udah kering begini. Tapi mungkin bisa ya, tapi setelah beberapa kali cuci. Tapi Bun, besok lusa kan aku udah pakai celana ini. Kira-kira bisa hilang nggak ya? Kayaknya nggak hilang deh. Tapi sebentar, kayaknya Bunda punya deh bahan kayak gini. Bunda cek dulu ya. Oke. Okay. Sebentar, sebentar. Nah, Bunda masih punya nih. Ya udah, Bunda buatin ya celana baru buat kamu ya. Jangan pakai celana itu lagi. Loh, kenapa nggak beli aja, Bun? Kalau bahannya masih ada, ngapain harus beli baru sih? Itu namanya pemborosan. Tapi besok lusa kan udah dipakai. Kira-kira udah jadi belum ya? Soalnya Dodi benar-benar minta tolong nih sama Bunda. Udah, pokoknya serahin aja semuanya ke Bunda ya. Mendingan kamu sekarang ganti baju aja, terus ikut Kak Jo baca cerita tentang baju baru Yohana. Wah, kita masuk sesi membatik nih. Betul, sekarang kita udah masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Makanya, buruan kamu ganti baju sekarang juga ya. Pasti teman-teman di rumah juga udah gak sabar untuk membaca bareng kita. Ya? Iya kak, aku ganti baju dulu ya. Oke. Yaudah yuk. Teman-teman di rumah, membatik kali ini adalah membaca terbimbing. Jadi teman-teman di rumah ikut membaca bareng kita ya. Jangan lupa juga untuk menulis pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu di buku kerja kalian. Setelah sesi membaca selesai, jawab satu persatu ya pertanyaannya. Baiklah kalau gitu sekarang kita sudah masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Nah, membaca kali ini Kak Jo akan membaca bareng Dodi ya. Dodi siap kan? Siap kak. Nanti kita bacanya bergantian ya. Siap. Oke, kalau gitu kita mulai. Baju baru Yohana. Yohana terlihat sedih sepulang dari sekolah. Mengapa cucu nenek yang cantik ini cemberut? Kata nenek. Saya tidak mempunyai baju terusan untuk lomba menyanyi, kata Yohana. Jangan sedih, nanti nenek jahitkan baju terusan untukmu, hibur nenek. Kapan lomba menyanyinya? Tanya nenek. Minggu depan nenek. Jawab Yohana. Kalau menjahit dengan tangan, itu waktu lama, kata nenek. Pakai mesin jahit listrik pemberian Om Tinus saja, kata Kak Maria. Tapi nenek tidak bisa memakainya, kata nenek. Jangan khawatir, saya yang akan menjahitnya, kata Maria. Saya pernah khusus menjahit nenek, tambah Kak Maria. Keesokan harinya, Kak Maria mengukur badan Yohana. Lalu, ia mulai membuat pola baju terusan. Nenek membantu menggunting kain mengikuti pola. Setelah selesai digunting, Kak Maria mulai menjahit. Setiap pulang sekolah, Kak Maria menjahit baju terusan itu. Yohana selalu menemani kakaknya. Ia senang melihat kakaknya menjahit. Kak, apa keuntungan mesin jahit ini? Tanya Yohana. Dengan mesin ini, menjahit menjadi lebih cepat. Jawab Kak Maria. Jahitannya juga lebih rapi dan kuat. Sambung Kak Maria. Mengapa Kak Maria tidak mengayuh pedalnya? Tanya nenek. Tidak perlu nenek, kata Kak Maria. Karena menggunakan listrik, pedalnya cukup ditekan saja. Sambung Kak Maria. Jadi kaki kita tidak akan cepat lelah. Nenek dan Yohana jadi tahu cara kerja mesin jahit listrik.
mesin jahit listrik sangat memudahkan pekerjaan. Baju terusan Yohana jadi cepat selesai. Akhirnya baju terusan Yohana pun jadi. Yohana mencoba baju terusan buatan kakaknya. Baju terusan itu pas di badannya dan terlihat cantik. Hari yang dinanti pun tiba. Yohana nyanyi dengan merdu. Ia merasa percaya diri. Tampil dengan baju terusannya. Semua penonton kagum melihatnya. Tibalah waktu pengumuman pemenang lomba. Yohana mendapat juara pertama. Para juri menyukai suara Yohana yang merdu. Selain itu, ia juga terpilih menjadi peserta dengan penampilan terbaik. Terima kasih, Kak Maria. Terima kasih, Nenek. Kata Yohana. Untung ada baju terusan buatan Kak Maria. Kata Yohana lagi. Saya bisa tampil percaya diri. Sambungnya. Teknologi itu membuat pekerjaan lebih mudah. Selain itu, teknologi juga membantu menghemat waktu. Jadi gimana Dot, setelah kamu dengar cerita tadi? Kak Jo, aku mau bilang kalau teknologi mesin jahit itu termasuk alat yang canggih ya. Jadi menjahit menjadi lebih cepat. Betul, sekarang pertanyaannya kalau Bunda menjahit dengan teknologi mesin tersebut, kira-kira celana kamu akan cepat selesai atau enggak? Kayaknya bisa deh Kak, soalnya mesin itu alat yang canggih. Nah kalau gitu sekarang kita jawab pertanyaan yang Kak Jo tadi kasih ya. Teman-teman di rumah, udah siap kan? Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di awal cerita? Apa yang terjadi, Dot? Yohana ingin mengikuti lomba menyanyi, tapi dia nggak punya baju terusan. Betul. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi? Yohana dijahitkan baju oleh Kak Maria. Tepat sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi di akhir cerita? Apa, Dot? Yohana tampil percaya diri dengan baju terusan dari Kak Maria. Betul. Bahkan Yohana juga terpilih menjadi peserta dengan penampilan yang terbaik loh. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apa sudah benar semua atau masih belum tepat? Yang belum tepat, coba diskusikan lagi ya sama Ayah dan Bunda. Selamat sore semuanya. Sore Ayah. Ya. Jo, coba kamu telepon Sinta, tanya sudah di mana. Seharusnya dia udah sampai duluan. Tadi pas Ayah di jalan, dia bilangnya udah pulang dari rumah temennya. Coba deh kamu telepon. Oh, ya udah kalau gitu aku coba hubungin Sinta ya. Iya. Halo, Kak. Sin, kamu udah sampai mana? Kata Ayah, kamu udah di perjalanan pulang ya? Jalan utamanya ditutup nih, Kak. Aku bingung dia mau lewat mana. Oh iya, tadi di depan ada pembuatan jogging track sih. Tapi emang sampai nggak bisa lewat sama sekali ya? Iya, Kak. Selain bikin jogging track, jalanan ini juga ditutup. Oh gitu. Oh iya, bilangin sama Sinta jangan lewat taman dekat rumah kita juga. Soalnya jalanannya lagi ditutup. Ah, masa sih ya? Iya. Tadi aku sama Dodi lewat situ nggak ada perbaikan jalan. Ah, masa sih? Barusan Ayah lewat situ, ada galian kok. Oh, Sin. Kamu dengar kan barusan? Kata Ayah, jalanan dekat taman juga ditutup. Oh iya? Terus aku harus lewat mana dong? Nah, teman-teman, kalian bisa bantu Sinta buat menemukan rute pulang nggak? Coba simak denah berikut ini ya.
posisi Sinta berada di A4, sedangkan posisi rumah ada di C2. Biasanya Sinta mengambil rute ke arah timur, yaitu B4, C4. Lalu dari C4 belok ke arah selatan, yaitu C4, C3. Jadi rute pertama adalah Sinta, B4, C4, C3, rumah Sinta. Namun kata Sinta, jalanan menuju B4 ditutup karena ada perbaikan jalan. Jadi Sinta tidak bisa meneruskan perjalanannya melewati rute ini. Sedangkan rute lain yang biasa Sinta ambil adalah jalan yang ke arah selatan, yaitu A3, A2. Kemudian dari A2 baru belok ke arah timur, yaitu A2, B2. Jadi rute kedua adalah Sinta, A3, A2, B2, rumah Sinta. Namun kata ayah, jalanan samping taman, yaitu B2, menuju rumah Sinta ditutup karena ada perbaikan jalan. Jadi Sinta tidak bisa meneruskan perjalanannya melewati rute ini. Nah teman-teman di rumah, kira-kira rute mana lagi ya yang bisa dilalui sama Sinta? Tulis jawaban kamu di buku kerja beserta arah matanginnya ya. Nah sambil nunggu jawaban kalian, Kak Jo mau jemput Sinta dulu nih di depan. Tuh kayaknya Sinta udah sampai deh. Bentar ya. Tulislah rute ketiga yang bisa dilalui Sinta tanpa ada hambatan. Dimulai sekarang. Teman-teman, sekarang Kak Jo udah bersama Sinta nih. Kira-kira Sinta memilih rute yang mana ya? Apakah rute yang dipilih sama Sinta sama seperti yang dipilih sama teman-teman di rumah? Nah, Sin, gimana? Udah nemuin rute lain selain rute 1 dan rute 2? Udah dong, Kak. Ini buktinya aku udah sampai. Oke, kalau gitu ceritain ya rute ketiganya ke teman-teman di rumah. Oke, Kak. Aku berjalan ke arah selatan menuju A3. Lalu dari A3, aku berbelok ke arah timur menuju B3. Kemudian, aku terus saja ke arah timur menuju C3. Dari C3, aku berbelok ke arah selatan lagi dan akhirnya sampai deh di rumahku. Jadi, rutenya adalah Sinta, A3, B3, C3. Rumah Sinta. Hari ini gara-gara ada pembangunan jogging track, Sinta jadi tahu rute lain deh untuk pulang ke rumah. Iya kak, agak belok-belok sih, tapi nggak masalah kok. Aku jadi lihat suasana baru. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian udah pada bikin tugas kemarin belum? Udah dong kak. Hebat, coba sini Kak Jo lihat. Punya Dodi. Saya punya Sinta sini. Hebat kalian sekarang ya, udah pada jago bikin denahnya nih. Berarti bisa nih, sekarang kalian teruskan ke arah utara, selatan, dan timur. Nah, jangan lupa juga kasih keterangan kepada tanda-tanda yang kalian pakai, oke? Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga ya, tugas denah lingkungannya dilanjutkan ke arah utara, timur, dan juga selatan. Kita masuk ke Kota Baru. Kosakata Baru. Nah, sekarang kita masuk ke Kota Baru. Kosakata
baru. Nah, sekarang Sin, Dodi, apa kosakata baru kalian nih? Hambatan, Kak. Hambatan. Coba bikin kalimat dari kata hambatan. Aku mengalami beberapa hambatan saat menuju pulang ke rumah. Oke. Ada lagi nggak nih? Cat, Kak. Cat. Tadi aku kena cat basah. Bagus. Boleh. Ada lagi nggak nih selain itu? Menjahit, Kak. Menjahit? Ibuku menjahit celanaku. Wah, hebat. Oke, yang terakhir, kalau Sinta? Belok deh. Belok. Coba bikin kalimat dari kata belok. Apa ya? Dilanjutin Dodi, boleh kan? Boleh, kalau Kak Sinta udah nyerah. Yaudah deh, aku nyerah. Apaan, Dod? Belok kiri, jalan terus. Itu kan kalimat yang sering ada di lampu merah. Boleh kan dijadiin contoh? Boleh banget, Dod. Malah dekat sama keseharian kita. Teman-teman di rumah gimana? Apa saja kosakata yang kalian dapat hari ini? Coba kasih tahu ke orang tua, buat kalimat sederhana juga ya, seperti yang dilakukan Dodi sama Sinta. Oke, sekarang apa saja yang kita pelajari hari ini? Aku baru tahu fungsi fasilitas umum, Kak. Contohnya jogging track. Iya betul, jogging track termasuk fasilitas umum yang baru dan sekarang lagi banyak digemari. Kamu tahu lagi nggak nih fasilitas umum lainnya? Tahu dong, Kak. Apa? Ada taman, tempat beribadah, lapangan basket, dan lain-lain. Banyak lah ya pokoknya ya. Kalau kamu, Sin? Aku belajar menentukan rute jika ada hambatannya, Kak. Wah, berarti banyak sekali pelajaran kita hari ini ya. Teman-teman di rumah, terima kasih ya sudah menonton tayangan hari ini. Jangan lupa untuk terus menonton episode-episode berikutnya. Sampai jumpa besok ya. Dadah! Dadah! Nah, sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Tanah Airku, Kak. Tanah Airku ya? Bisa ya? Yuk, kita nyanyi sekarang. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.